Assalamualaikum kepada semua sahabat angler dan juga peminat dunia hiasnya. Okey, hari ini saya nak tunjuk bagaimana cara nak buat T-knot. Ada 3 jenis T-knot yang biasa digunakan pemancing di Malaysia. Okey, yang pertama sekali kita kena ada perambut lah. Okey, saya ada perambut 50 pound dan juga perambut rainbow 70 pound. Okey, cara dia sangat mudah. Pertama sekali kita buat loop seperti ini. Okey, kita buat loop seperti ini dan seterusnya daripada 50 pound kita masukkan yang di bawah. Kita masuk di bawah seperti ini. Alright. Kita masuk di bawah, tarik. Okey. So dia akan jadi seperti inilah. Right. So cara dia, kita pegang di bahagian ini. Kita pegang di bahagian ini dan seterusnya kita cari satu loop. Kita buat satu loop seperti ini. Okey. Loop seperti ini dan kita loop. Seperti kita buat FG lah. Memerlukan sekurang-kurangnya 10. Okey. Bila dah dapat 10 loop yang di bawah ini, kita masuk di bawah. Okey. Then kita lepas loop, kita just tarik seperti ini. Alright. Okay, kita dah dapat loop seperti ini. Alright. Bila kita dah dapat loop seperti ini, kita potonglah yang pendek. Okay, ikatan ni sangat kuat eh. Ikatan ni sangat kuat. So, cara bagaimana kita nak buat T-nya, tekankan sedikit seperti ini. Then kita pusing. Tengok jari saya. 1 2 3 4 5. Alright. Then kita tariklah di bahagian bawah ini. Tarik di bahagian bawah, masuk lubang, kita biarkan dia di sini. Then just tarik. Alright. Kita dah ada T-knot. Dah siap satu. Tak sampai 2 minit. Kalau laju, tak sampai 1 minit. Okay. Jangan jadi seperti ini guys. Right. Okay guys, ini adalah loop yang kedua. Loop yang kedua. Okay, first kita buat seperti ini. Okay, panjang lebih kurang dalam 10 inci. Alright. Then kita buat seperti ini. Kita pusingkan. Okay, pusingkan seperti ini. Pusing. Sekurang-kurangnya kita ambil 4 kali lah. 3 4 dan kita tarik. Okay, tarik, dia akan jadi seperti ini. Seterusnya dia akan jadi seperti ini, right? Kita pusing lagi sekali. 1 2 3 4. Alright. Lepas tu daripada lubang ni, lubang yang kita gulung ni, kita masukkan dia. Tarik macam biasa. Kita dah siap satu loop guys. Loop yang kedua dah siap.
Okay. Okay guys, ikatan ketiga untuk buat T-knot kita sangatlah mudah. Okay, pertama sekali kita ada perambut, alright. Then kita buat satu loop kan, seperti ini. Kita letak di bawah, okay. Seperti ini, alright. Then daripada kanan tolak 2 3 4 5. Okay, ini buat satu lubang, kita tarik yang di bawah masuk dalam lubang ni, jadi telunjuk, simpan dan tarik. Kita dah siap kita punya loop, tak sampai 30 second. Alright, terima kasih kerana telah menonton. Like, share, komen dan subscribe sekiranya bermanfaat. Terima kasih. Bye.